Yang pertama, lihat halaman 102. Merusak akal. Akal adalah cahaya, dan maksiat hanya akan menutup cahaya akal tersebut. Sehingga ikhwan, lihat, walaupun orang itu cerdas jenius, kalau ahli maksiat akan rusak. Dan minimal kecerdasannya itu tumpul, tidak termanfaatkan, mubazir. Coba orang cerdas narkoba, otomatis tidak terpotensikan untuk memikir, menganalisa, meneliti, atau minimal untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis, menghafal hadis. Hilangnya anggapan jelek terhadap maksiat, sehingga saat dia melakukan maksiat tidak merasa terbebani. Makanya mas, orang itu kalau sudah terbiasa maksiat, jangankan terbiasa maksiat mas, kita aja kadang-kadang, ya Allah, kadang kita menangis ya Indonesia ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada sensitif lagi terhadap perbuatan maksiat. Melihat aja itu menyebabkan kita itu sudah enggak ada pandangan jelek terhadap maksiat. Contoh aja sekarang, tiap hari kita melihat wanita telanjang. Akhirnya itu sebetulnya Pak, kalau kita ukur di zaman khairul qurun, khairun nas, dikatakan oleh Rasulullah, sinfani min ahlin nari lam arahuma qabla, saya melihat calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat di zaman saya, maksudnya zaman Rasulullah. Di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyat, tapi sekarang lumrah. Bahkan antum melihat apa aja sudah lumrah. Enggak ada semacam aduh itu. Coba antum kalau enggak percaya, tinggal 5 tahun di Mekah. 5 tahun di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia. Ah, itu baru ketahuan nanti. Tapi kalau di sini pulang 5 bulan sudah mulai kebal lagi. Kebal lagi. Kita itu kebal maksiat. Maksiat macam-macam syirik, apalagi mas yang kecil. Yang syirik aja sudah biasa, malah ditonton. Syirik dijadikan tontonan, dijadikan sebagai tempat-tempat yang dibanggakan, itu syirik. Kenapa? Karena sudah terbiasa, apalagi yang tiap hari melakukan, lebih kebal lagi. Maka orang yang biasa melakukan zina akan meremehkan perzinaan. Siapa yang biasa judi akan meremehkan perjudian, dan dia tidak merasa bersalah, itu bahkan bangga. Apalagi zaman sekarang ini orang maksiat dibikin bangga. Akhadadhul izzatu bil ismi, contoh. Jadi bencong-bencong itu kan sebetulnya di zaman Rasulullah itu tidak boleh, sekarang bangga. Terus kemudian anda dan sekalian, orang punya anak enggak punya suami itu kan malu kan, malah disorting di TV, dibikin bangga single parent katanya. Saya seperti ini, saya sangat puas dengan kondisi kehidupan saya. Coba. Dan malah sebaliknya, orang berbuat amal soleh ini dibikin kecut, dibikin aduh gak enak. Apalagi sekarang kasus teroris. Kesannya teroris ini yang rajin ke masjid, orangnya baik, suka ngaji, apalagi ditambah jenggot panjang, katok. Jenggotnya panjang, katok cingkrang, badu belang. Wah, teroris is. Itu rajin ngaji itu. Halo, semakin berat, Pak. Ya Allah. Jadi ini. Makanya saya itu sering bilang, jadi orang baik di Indonesia itu seperti roti bolu disimpan di tong sampah. Susah untuk membersihkan diri. Mau jujur sendirian, mau baik sendirian, mau amanah sendirian, gak dapat teman. Bahkan lebih seru lagi kalau kita umpamakan persis, orang mau baik di Indonesia itu mau kayak orang mau naik gunung yang licin, bawa 2 kental kedelai sambil didik-didik. Itu gak nyampe, susah sekali ya Allah. Kudanya mas, masya Allah. Kadang contoh aja, kita mau disiplin lalu lintas, atau mau jujur, mau enggak korupsi di kantor, mau menolak tips, ya, uang pemberian dari customer, itu kayaknya sudah suatu hal yang berat. Kita mau baik, umpamanya mau bikin KTP repot, mau bikin SIM repot, mau ini kalau enggak ada suap. Jadi Indonesia itu dunia suap-suapan.
Kalau enggak pakai suap kayaknya kurang kenyang. Itu. Yang aneh hadirin sekalian, apa aja disuapin? Aspal disuapin. Iya. Ya, beras disuapin. Beras 5 ton lagi. Coba perutnya segede berapa? Tapi masuk itu. Beras 5 ton. Masyaallah. Sehingga saya takut dan kekhawatiran ini sudah fakta. Hadis Rasulullah yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, khamsun idza tulibtum bihunna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, ada 5 bencana yang akan menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Ternyata kita yang menemuinya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fi mutta'un wal auja allati lam takun madad fi asrafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri melainkan Allah akan menimpakan penyakit wabah yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ada, masya Allah, flu burung, flu Singapura, flu Tegal, flu Brebes, ya, flu apa lagi, flu babi. Dan flu babi ini paling ngeri, Pak. Kenapa? Karena babi itu makhluk yang paling bandel untuk menerima virus. Nah, kalau babi sampai flu kan repot. Nah, Mas, kalau babi itu bisa flu, apalagi kita. Nah, itu ngenain manusia, ya mati. Karena apa? Babi itu sanggup menerima virus apa saja, saking kebalnya. Jadi flu-nya, virusnya ayam bisa masuk, kambing bisa masuk, manusia. Jadi akhirnya berbagai macam virus-virus itu masuk ke dalam tubuh si babi itu, kemudian menimbulkan flu, namanya flu babi. Jadi flu babi itu sudah flu oplosan. Jadi berbagai macam kombinasi virus dikumpulkan jadi satu, jadi flu babi. Makanya solusi yang paling bagus itu babi itu jangan ada, dibunuh. Anehnya ketika ada flu burung, burungnya dibunuhin. Sekarang kok enggak gitu loh. Kenapa? Hewan yang jelas haram mau dibela-bela, yang sekarang halal malah dibunuh. Ini ada, harusnya dibunuh semua. Kalau bisa peternak babi dimasukin penjara, ini bagus. Karena dia yang memicu semua ini, peternakan itu. Oh, sudah diharamkan Allah dimakan itu loh. Itu kan. Ini juga sanksi. Yang kedua, dengerin Mas. Walam yang kusul mikyala wal mizan illa sebelumnya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawla albahaim lam yumtaru. Yang kedua, tidaklah mereka menghalangi zakat malnya melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal nurunkan hujan. Subhanallah. Zakat mal dihalangin, turun hujan yang baik. Makhluk yang jelek dikasih hujan yang jelek, banjir. Pak, kalau bukan sayang sama bebek, etek, kambing, Allah enggak bakal ngasih hujan kita baik. Itu karena sayang aja, makanya kita harus berterima kasih itu sama bebek. Sama kami terima kasih, Bek ya. Lo yang sekarang jagain gue. Kenapa? Karena saya jarang bayar zakat mal. Kebanyakan zakat mal praktek tuh yang gue bayar, ya itu yang banyak dibayar, mal yang syar'i nggak dibayar, mal praktek dibayar itu. Sehingga dari sekalian kutu oleh Allah dengan cara yang ketiga, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil mauna wa juri sultan. Tidaklah kaum ini suka mengurangin takaran dan timbangan atau nyunatin anggaran melainkan Allah akan menimpakan paceklik sulit hidup dan jahatnya pemimpin. Allahu Akbar Pak, bukti Pak.
Makanya kalau sekarang ada kondisi yang aneh-aneh, pemimpin yang aneh-aneh, jangan nyalahkan pemimpin. Koreksi diri aja. Katanya Ibnu Qayyim, pemimpin itu cerminan rakyat. Cerminan rakyat. Makanya kalau seandainya sekarang rakyatnya itu suka ngurangin takaran timbangan, Bapak kalau enggak percaya, beli buah dari mulai pasar Senin sampai Jumat. Pasar Senin, pasar Selasa, enggak ada ya. Pasar Rebu, pasar Kamis ada. Pasar Jumat, pasar Sabtu, enggak ada ya. Ada pasar Sabtu. Pasar Minggu, cari. Semua timbang. Sekarang kita beli, Pak, saya beli tomat 2 kilo, nyampe rumah 1,6. Itu masih untung. Kadang salah itu, Pak. Salah yang ditunjukin gede-gede, yang masuk kresek segini-gini. Itu. Penipu semuanya, nyolong. Makanya hartanya itu Spanyol, separuh nyolong. Itu colongan semua. Jadi masalah saya mikir ini, ya Allah, rakyat kita ini ternyata rakyat perampok, penjuri, penipu. Rata-rata kita mau beli, makanya yang paling aman itu beli bijian. Pak, saya beli jeruk satu berapa? Itu paling aman, enak udah. Ditimbang itu. Kadang-kadang kita tertarik, duku 1 kilo 4.000, padahal di supermarket 8.000. Oh, kok bisa? Bisa. Yang penting takarannya. Itu 8.000 kok bisa, di dalam pinggir jalan 4.000 bisa. Itu. Kadang-kadang, Pak, wailun lil mutaffifin, dikatakan oleh Allah, ngentit enggak ketahuan, itu begini. Kalau naker milik orang gini. Kalau naker untuk orang. Begini. Kali berapa liter? Tapi kalau milik orang berasnya begini, ambil diteken. Ngap, gitu kan. Udah berapa kalau usahanya 1000 liter? Oh, kan. Bukan Anang sambil ngomong, diajak ngobrol tuh yang punya beras. Itu. Nah, sekarang sudah ada aturan, siapa yang ngurangin timbangan di penjara 1 tahun atau denda 1 juta. Ya, tapi subhanallah, di mana-mana pengurangan takaran timbangan.